Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Hari ini kita mau membuat mayonnaise sauce atau basic mayonnaise ya. Basic mayonnaise itu apa aja sih bahannya? Oke, yang pertama ada salad oil 150cc, ada kuning telur 1 butir, kemudian ada mustard, ada lime juice atau jeruk nipis gitu ya, air jeruk nipis, kemudian ada LMP, dan ini ada cuka, ini nanti untuk di akhir ada garam dan lada. Alat yang digunakan cukup menggunakan satu mangkok saja dan balon bis yang kecil saja ya. Oke, pertama-tama kita pecahkan dulu telurnya ya, kita ambil kuningnya saja. Kemudian kita masukkan 2 gram mustard ya. Kemudian kita masukkan juga air jeruk nipisnya tadi, lemon juga boleh. Kemudian 10 cc LMP saus. Kan sudah ada dari lime jusnya tadi. Oke. Kemudian kalian kocok pelan-pelan hingga merata. Setelah itu kalian tuangkan salad oilnya ini sedikit demi sedikit ya, sedikit dulu, kemudian kita aduk sampai dia menyatu. Nah, ini diaduknya itu harus arah, tidak boleh dia bolak-balik itu tidak boleh ya, harus arah kayak gini terus ya, searah sampai dia mengumpal. Kalau dia sudah mengumpal, kalian tambahkan lagi minyaknya, kalian aduk lagi sampai dia mengumpal. Jadi tahapannya kalau dia mengumpal baru masukkan minyak, mengumpal lagi masukkan minyak, seperti itu ya. Nah, bisa dilihat ya, ini sudah mulai mengental. Ketika dia sudah mulai mengental, kita tambahkan lagi salad oilnya. Nah, sambil kita aduk terus sampai dia mengental kembali. Jadi seperti ini ya, ini basic mayonnaise, oke? Okay? Nah, setelah itu kita bumbuin, kita tambahkan lada dan garam. Ini sesuai selera saja ya. Jadi seperti ini hasilnya ya teman-teman, bisa kalian coba di rumah. Juga untuk teman-teman yang masih sekolah di Tata Boga, ini bisa kalian ingat-ingat dan nanti ketika ada praktek mengenai mayones, kalian udah bisa. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton.